Mohon perhatian, film Ki Anu segera dimulai. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton. Terima kasih. Mending gue mau nganterin. Kagak tahu apa gue yang punya wilayah. Gue mau tiba ngajak ini sampingan gue mah. Macem baik gue mah. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngajak juga daerah sini, tanpa izin gue gak bakalan gue izinin. Tapi kalau misalnya ngajak begini kayaknya kayak rasa janggal apa gimana gitu. Ngajak sendirian baik udah kayak berkata ngomong mah. Udah kayak kiper di tengah gawang gitu. Sepi. Ya tetep biar kata gini, gue mah gue tungguin. Mau dapet gue. Tarik dua tarik mah. Gue mau ngojek dan dulu kayak gini, ah mending gue dari profesi udah ganti. Coba ngojek dari itu, cabut rumput lah apalah. Aduh, gak usah apa lagi ya. Maka dagang-dagang lagi sepi ini. Apa gue mesti ojek lagi gitu ya. Padahal gue ojek cuma modalnya bensin doang. Aduh, yuk mah. Ini kayak kambing gua ya, jadi nyebutin biar rumput ini kerjaan gua sekarang ini. Aduh, pikir-pikir gua mendingan ngojek lagi apa ya. Kotor dah muka gua dah. Kan muka glowing begini mah. Rumput kain lu. Aduh, mesti kayaknya mesti ngojek lagi gua nih. Kira-kira di pangkalan masih rame enggak ngojek ya? Capek banget nih, kayak ngojek gitu. Bawa motor. Ya, ini rumput gua tinggalin kerjaan begini ya. Di pangkalan lagi dong, gue mau ojek lagi lah. Des, ya. Kita jadi marmut ya kerja. Iya, ambil aja yang kerja ya. Buat apa, Des? Nabung ya? Nabung kita. Buat beli motor aku lah. Iya lah ya. Daripada kita ojek terus. Iya, pusing banget apa sih ya. Cewek nih kita nih, coba terus. Ojek terus mah. Oh, kita beli nabung dikit-dikit ya. Iya, mungkin buat ngepacu cewek ya. Mau punya cewek? Buset. Punya? Punya saya sama cewek. Buset. Tahu-tahuan cewek deh. Lu ada cewek lu, Lam? Gimana lu? Ada cewek? Jangan tanya. Apa? Tahu enggak? Enggak. Gimana sih? Cewek juga tahu lu. Buat kamu di sini kemarin, Jam. Iya. Jadi pangkalan lama gua ada yang ngisi nih. Apa ini ya? Ini mau ojek, ayo. Buset, ini ojek. Ojek baru kayaknya nih. Woi, mana aja lo? Buset, lo. Waduh. Bener-bener lo. Lo ngapain lo? Lo tidur-tidur di pangkalan gua nih. Gak tau gua disini siapa lo. Buset, pernah galakan dia ini. Lu mau ngapain lu segala? Lu pakai rong-rong kopi ojek bisa di lu mau ngapain lu? Lu ngapain lu? Ganggu-ganggu gua lagi tiduran aja lu. Oh no. Kita gua lagi puyeng apa? Gua baru tarik petarikan sekali kayak udah orangnya pada nyap-nyap ya. Ini pangkalan kita ini, Bang. Waduh. Pangkalan apa lu? Ini pangkalan gua ini. Pangkalan gua ini sekarang mah. Hah? Ujuk-ujuk lu gua lagi tidur main. Wah, bener-bener lu. Aduh. Lu ngapain lu? Mau ngapain lu? Sini. Lu mau ngapain? Gua motor pakai rompi ojek segala. Wow, mau nyengin gua lu sini lo. Gua mau ngojek lagi, enggak ada kerjaan soalnya. Lah kerjaan banyak. Enggak ada kerjaan, kita mau ngojek lagi gimana ini? Aduh. Lalu mau ngojek ke sini juga harus ada mau daftar dulu mah ke gua. Buset, harus izin di berkata mah. Buset, kayak ngasih ancak ya. Ancak mah lu kata gua keruhun, lu ngasih ancak. Iya, maksudnya kita mau ngojek lagi boleh enggak di sini nih? Ya bukannya enggak boleh, gua sama-sama tukang ojek boleh-boleh aja, cuma kan harus ada syaratnya dulu apa-apa kayak duduk boleh. Enggak boleh. Duduk boleh duduk. Lu mau ngojek di sini? Iya. Nih, lu kasih tahu, gua kasih tahu di sini nih. Gua ada persyaratannya di sini mah. Satu daftar bawa surat-surat segala macam apa lu ada kagak? Buset. Lu kayak ngelamar ke PT aja ya? Anjir. Wah, gua lagi tidur enak-enak main lu. Maaf ya, soalnya kita ini baru ini pengalaman kita dulu ini.
Lo mau pangkalan lo, mau pangkalan siapa? Sekarang mah gue yang megang di sini. Aduh, benar. Berarti kita boleh nggak nih ngajak di sini? Nih, dengerin dulu, dengerin dulu perhitung gue. Dengerin. Lo baru segini aja lupa. Sakit lo ya? Sorry. Nih, gini nih, dengerin. Lo kalau misalnya mau ngajak di sini, lo harus ikut peraturan gue. Ya kan? Yang tadi gue bilang, kalau mau ngajak di sini harus siap-siapan. Perasaan ngajak nggak ada peraturan-peraturan gini. Ya sekarang ini urusannya sama gue. Mau aturan kayak gimana, gue yang ngatur. Lu tuh pangkalan saya bang ini. Mau pangkalan lu kayak mau pangkalan siapa? Gua udah kagak tahu. Ya kagak tahu, kagak mau tahu. Ini mestinya harus gimana bang? Aduh, mata gua colok ini. Harusnya gimana kan? Ya itu yang tadi gua omongin. Jadi ojeknya harus sip-sipan. Kalau setiap kali ada yang ojek, iya. Kalau bagian yang buah-buah mah jangan main serobot bel. Itu bagian iya, gua. Iya bang. Iya. Ngerti iya. Iya ngerti bang. Terus kalau misalnya mau apa? Mau apa ini? Ngurusin ojek-ojek di sini? Iya. Mau jam berapa? Pokoknya masa sebelum gua datang lu jangan main tarik-tarik aja lu. Iya, Bang. Ya. Ya, sekarang saya boleh narik Bang ada tarikan katanya. Ada tarikan di mana? Entar dulu. Boleh aja sini cuma jangan main tarik-tarikan. Mau sini. Aduh. Ya. Pokoknya lu kalau kagak mau ikut apa? Kagak mau ikut peraturan gua habis lu urusannya. Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Iya. Lu mau ngojek-ngojek sini udah datangnya kagak sopan lu. Sekarang saya mau narik Bang. Boleh enggak narik Bang? Ya udah. Soalnya di rumah bini belum makan Bang ini. Selalu udah gua enggak tega udah. Ya udah. Narik dulu ya. Pokoknya awas ya. Iya bang. Datang ke sini, kalau gua belum datang, gua jangan mental tarik-tarik ya, bang. Iya bang. Hidup serasa melelahkan kalau memang nggak disyukuri. Kerja bertahun-tahun sebagai penjaga kontrakan. Tapi kudu nyari sampingan juga ini. Gaji bulanan relatif tetap nggak memenuhi kebutuhan. Lo gua ngojek aja kali sana. Apa nih ada itu? Kali lo kamar gua nggak diajak, sama tuh bocah-bocah. Ah pengen nyelengi tapi nggak ada duitnya. Jualan permen aja, kali aja bisa buat celeng. Gua ngajar banget lu. Lu cuma mau nabrak gua ke sini, ngapain lu? Sorry. Kurang ngajar nih orang. Jadi pada banyak yang ngeganggu gua sih hari ini. Gua kagak ngeliat, numpang-numpang dulu. Numpang-numpang. Karena jadi numpang usaha mau ngojek, jangan nyanggu, mikirin kawan. Oh, set numpang-numpang lu kata gua. Menurunan jurik disini, bakal pengen numpang-numpang. Muka tuh udah gelap banget gak kelihatan lu. Lah ya gimana gak kelihatan lu kayak kuda lumpengin begitu. Nah, ini emang siapa sih ini? Itu mukanya banyak akarnya begitu itu. Nah. Akar gigi. Buset akar gigi. Mana orangnya sih? Ada suaranya doang. Tuh, kata gua nih. Gua kasih tau nih. Kelihatan kan orangnya? Aduh, rambut! Keren ya dong? Ini dari penampilannya keren sih, udah kayak anak-anak apa ini? Anak-anak alay begini. Pang. Hah? Anak pang. Pang seret. Pang goreng lah. Buset lo. Itu gue pemang gorengnya. Nih, ini punya lo dong. Gue nyari tambahan, gue... Tambahan apa? Mau ngapain? Pengen jaga kontrakan, gue pengen ini. Udah datang yang ngagetin gue, mau tabrak-tabrak bayi, sekalian nyari tambahan di sini. Gak ke pang, gue. Buset! Ini, nih, yang namanya mau ngojek mah di sini. Asal lo tau, tadi aja ada orang sini mau izin ngojek. Ya apa-apa, harus ada prosedur. Gue boleh-boleh aja ngojek di sini. Cuma kan setidaknya kan yang tadi gue bilangin, apa-apa, harus ada jatah gitu. Nah, iya jatah lah. Jangan jatah, ntar bisa tangkap KPK lo. Tuh, amat sih ke KPK sekalian, bawa aja Pol PP, Pamong Praja udah. Komisi penangkapan kekerasan itu namanya. Pokoknya mau gue mau kagak mau tahu ya, pokoknya harusnya si jatah aja mau ngasih sini. Tenang aja lo sih, lo udah pokoknya udah sip digosok pakai itu. Datang lagi nih. Iya, si muka belangsak. Dulu dia bukan udah pernah pensiun ini dari dunia proyek kan? Tahu tuh dia tanya, pokoknya mah dia mah udah izin. Buset, ini ada orang baru ini. Baru datang masuk gua mulut baru. Mau ngapain dia di sini? Ngojek santai. Buset, jangan dikasih ribet-ribet aja ini orang kayak ini mah. Gua mah. Ngojek. Gua cuma nyari tambahan. Gua cuma mangkal di sini. Lah boleh, soal ada jatah juga. Nah, gimana, Bang? Tenang aja. Dia udah ngerti dia. Cak lagi aja. Liatin mukanya aja udah kagak meyakinkan kan nih ngapain mau ngecek di sini? Ribet-ribet tempat ini aja. Gua kagak ngomong aja dia udah pada ya. Udah paham. Yang mau ada sini udah harus ikut peraturan, Bang.
Ini motor kayak begini pengen ngojek. Buset motor. Motor yang begini-begini mah cemen banget, asal iso gua pakai permen juga udah pada langsung ngacir udah. Lihat dong motor gua. Motor si manis. Buset. Coba pang ini lobi dulu, lobi. Lu kan udah ini helm. Bilang ini helm tadi kena pala gua, mana kena pala gua. Ini bukan helm telur bebek ini mah. Apa sih? Ini pusing ribet. Jangan dikasih ribet tempat kita ini, ngapain sih? Ya sampai gua beli ini pangkalannya. Udah dikasih, udah gua kasih omongan. Pokoknya kalau harus ikut peraturan tadi, ini. Iya, tadi udah kasih tulisan kayak cerita udah. Udah kasih tuh. Iya. Jatah yang penting ada di sini. Nah, pokoknya ada cuma permen-permen lo asal kuat nyenyotnya lo. Bisa ngomong-ngomong. Ya segala belagung aja emang enggak ada kerjaan itu. Wah, lihat nama jaket ojek apa jaket apa ini? Buset. Ya, ampun gue kemeyakinan. Ya, banyak aja udah bilang siapa tuh. Gaji gua kan 10 juta sebulan. Buset. Biar utuh. Jadi apa katanya? Ngocek buat sehari-hari gitu. Gaji semua itu. Lah gaji campur lemak. Hah? Gaji campur lemak. Buset, pantes. Oh, benar. Pokoknya gini aja. Itu terserah di situ. Situ kan dia punya kawasan area di sini. Boleh enggak dia ngocek ini? Buset. Ya, ya kalau gua masih boleh-boleh aja cuma yang tadi itu. Pokoknya ya. Tetap jatah sama yang apa peraturan gua pokoknya harus ikutin. Nah. Udah gampang lo, lemah pokoknya tetap. Motornya enggak nahan lihat motornya ini. Ngapain? Ini pantasnya narik ke depan aja dong. Apalagi lo kalau itu. Udah kalau narik ke depan aja enggak. Lihat apa? Helm apa Sukro ini? Orang bilang itu helm mahal. Daripada lo udah motor lo. Asal begini narik. Dudut. Si manis. Manis ini. Si manis mau kerobotin semut. Ini bukan helm. Mau bilangin telur bebek. Udah lo jangan pada ribut dah pokoknya mah. Pokoknya lo berdua harus ikut peraturan gua. Iya udah. Dari kemarin-kemarin udah kasih tahu, cuma tinggal entenya doang nih. Iya. Iya gua ngerti. Dan iya-iyanya doang. Kata mah kita udah ada tulisan jadwalnya. Nah, kalau saya mah gua udah pusing banget kalau ngatin pada-pada mereka-mereka orang susah. Ini kayaknya dong. Ini Bung ya kayaknya ini udah aduh. Baru begini pengen ojek. Apa spionnya gitu? Ya. Ini apa? Ya paling jangan ada yang jelek. Aduh, ampun betul. Nah, ini. Nah, ini masa sesuai ucap janji gua. Apa sih nyambut-nyambut baik ini? Hah? Nih. Ngapa kata bocah itu? Berapaan, Dek? Ya, paling seberapa. Liatin. Dia emang gak punya duit, punya juga permen. Gua sesuai dengan ucap janji ya. Jangan sampai ditagi sama Dewata, jangan ditagi sama Alif. Ya, kenapa emang? Nih, gua bayarin itu. Apa nih? Yang janji itu permen, gua kasih jatah. Nih. Tuh, udah lu jangan munafik lo. Apa nih permen? Masih nyiksa jatah permen? Ada katanya ancak, minta-minta jatah itu permen. Buset, lagumu bukan jatah kayak gini. Nah, setiap kali lu lari pokoknya harus ada jatah aja. Oh, yang bisa ngemot. Dari potong aja. Ya, kayak bocah kecil, dikasih permen. Kayak bocah kecil, dikasih permen. Ojek, ayo. Mau kemana, Dek? Mau ojek? Biarin. Mau ojek lagi berapa duit? Pokoknya harus balik lagi ke sini. Jangan bilang kata penglaris, datang lagi sini. Mau harus biarin. Gua potong. Taruh sini kiri ribet motornya udah biarin. Tarik ya, Bre. Iya, udah tarik aja. Iya kan orang susah sama ngaliknya kayak pocong. Yang bener aja gua bawa motor. Motor lu masih kurang. Gua udah berat amat sih. Ini dari kayak begini dari tadi ini. Bener-bener gua bawa udah kurang bagus sih. Ini motornya. Ya. Bang udah jangan banyak ngomong juga, ntar kalian ada penumpang aja main serobot. Be, tenang. Ya tadi kan udah bagian lo. Kalian ngomong, makanya kalau ada ojek baru jangan diterima-terima aja. Mau buktinya jatahnya mana? Ayo kita bukti. Masih permen. Kalau biar kata begini, gue ngomong kan ada hati nurani, pang. Lu memang. Iya maksudnya kasih jatah masa kita kasih permen. Pokoknya lo jangan iyalah, gila. Bang, ojek bang! Ini pangkalan kan? Ini pasar, lo pangkalan. Gila nanya pangkalan, ini tuh pertama pangkalan ya. Ya. Lo pada mau ngoji kemana lo? Ke desa. Ke desa? Iya. Nah. Ini kira-kira banyak punya duit agak muka-muka begini nih? Tau lo banyak duit kagak? Jangan tanya. Jangan tanya punya? Kagak. Punya lo. Masa naik ojek? Udah gini aja dah. Kalau isinya dia, mau gak narik gini? Lagian kalau bisa diamput dua-duanya juga mau meter motor lo mapang. Udah gini aja dah kalau begitu kita suit aja. Lo sama gua ya. Gua. Iya udah. Iya maksud suit aja. Jangan dulu punya. Maksudnya kita suit aja siapa yang mau ini. Itu yang kalah narikin bocah ini nih. Jadi ngatur-ngatur gua. Oh, iya. Iya, sorry dong. Kita refleks soal ini. Ya terserah udah kalau misalnya begitu mau biarin dah. Udah. Susun ya. Iya. Ayo. Nah. Situ kali yang kalah. Lah lu lah yang kalah. Nah, ini ganti lagi. Ini enggak jujur nih. Ayo, batu. Kertas. Ah, sama lagi, Bay. Sekali lagi. Ah, sama bisa. Ah. Ini kalau ini sama. Lu juga yang kalah. Emang bener, Bang. Nih, bawa nih baby hoy. Aduh.
Udah mau ngomong sama gua. Ini berubah lah. Ini lagi begini nih. Tuh, tukurin lu. Lalu, bentar, lu sebelum lu. Iya, lu sebelum lu. Meter, ke bawah sini, ke bawah.